Hello, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Tajuk hari ini adalah Electromagnetic Induction. Baik, perkataan induction dalam subtopik ini membawa maksud dalam bahasa Melayu aruhan. A-R-U-H-A-N, aruhan. So, apakah maksud aruhan? Jom kita tengok eksperimen simple ini dengan lebih lanjut. Dalam eksperimen ini, kita menggunakan copper wire sebagai konduktor. Kemudian copper wire tersebut yang bersambung dengan galvanometer digerakkan ke atas. Okey, digerakkan ke atas. Dalam pada masa konduktor itu digerakkan ke atas, konduktor tersebut telah pun memotong magnetic field. It cuts the magnetic field in between north pole and the south pole. So, warna biru tu saya lukiskan magnetic field untuk magnet tersebut. So, sekali lagi, apabila konduktor itu digerakkan ke atas, ia telah memotong magnetic flux atau magnetic field magnet tersebut. Hasil daripada motion tersebut, maka terhasillah induced current atau nama dalam bahasa Melayu dipanggil arus aruhan. Dan arus aruhan tersebut direkodkan oleh pesongan jarum galvanometer. Arus di dalam ini direkodkan sebagai simbolnya I, tetapi disebut sebagai induced current kerana arus ini tidak dihasilkan oleh sebarang bateri atau sebarang dry cell, namun dihasilkan dengan menggerakkan suatu konduktor dan memotong magnetic field. Baik, kita tengok simulasi ini. Dalam simulasi ini, terdapat konduktor dalam bentuk selenoid yang disambungkan kepada bulb. So, ini adalah konduktor dalam kes ini bersambung dengan bulb. Kemudian, di sebelah tepi ini, terdapat satu bar magnet dan di sekelilingnya telah dilabelkan arah kompas yang merujuk kepada magnetic field. Now, observe apa yang berlaku. Apabila saya gerakkan konduktor itu, merentasi atau memotong magnetic field kepunyaan bar magnet, lihat apa berlaku kepada bulb. The bulb lights up. So, sebaik saja pemotongan flux berlaku, the bulb light up. Sebaik saja pemotongan flux berhenti dalam kes ini, maka lampu tidak bernyala. Now, saya stop di tengah-tengah bar magnet dan saya tidak memotong sebarang magnetic field, maka tiada arus aruhan dan bulb tidak bernyala. Sebaliknya, jika saya gerakkan sekali lagi ke kanan, pemotongan flux berlaku, maka arus aruhan wujud dan menyebabkan bulb bernyala. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Apabila saya buka pili ini, maka air akan keluar dan menyebabkan bar magnet ini berputar pada suatu kelajuan dan menyebabkan medan magnet itu dipotong oleh konduktor ini. Okey, kita tengok air jatuh dan menyebabkan magnet tersebut berputar dan pemotongan flux berlaku, maka arus aruhan menyebabkan mentol bernyala. Saya kuatkan sikit kelajuan air menyebabkan pemotongan flux berlaku dengan lebih cepat, maka arus aruhan yang terhasil lebih besar. Okey, dan itulah yang berlaku seterusnya jika saya increasekan lagi the rate of cutting of magnetic field, maka arus aruhan akan menjadi semakin besar dan bulb menyala lebih terang. Dan begitulah sebaliknya, vice versa. So, kita recap semula. An induced current, arus aruhan, is produced as long as the wire is cutting the magnetic field. Selagi mana kita memotong atau konduktor tersebut memotong magnetic field, maka wujudnya arus aruhan. If the wire is stationary, jika wire tersebut tidak bergerak, tidak ada motion, so there is no cutting of magnetic field, thus there is no induced current produced. Dalam demonstrasi kedua tadi, menunjukkan induced current boleh bertambah atau ditingkatkan, can be increased. Nombor satu, if we using a strong
or stronger magnet. Stronger magnet produce a stronger magnetic field. Thus, the cutting of the stronger magnetic field produce stronger or more induced current. Nombor dua, if we move the conductor faster. Dalam kes yang kedua tadi, apabila saya buka air lebih banyak, lebih laju, maka pemotongan flux berlaku lebih cepat dan menghasilkan arus aruhan yang lebih besar. Okey, dalam electromagnetic induction terdapat dua hukum. Hukum yang pertama adalah hukum Faraday, Faraday's law. So apa Faraday's law ni? Faraday's law states that the induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux linking the coil. Bahasa mudahnya adalah if we increase the rate of cutting of magnetic field, jika kita lebih kerap atau lebih cepat memotong magnetic field, maka makin besarlah nilai arus aruhan yang akan terhasil. Okey, hukum yang kedua dalam electromagnetic induction adalah Lenz law. Hukum Lenz. Hukum Lenz states that the direction of the induced current is such that it opposes the change producing it. Okey, dalam bahasa yang lebih mudah, jika kita menghasilkan suatu pergerakan atau motion ke kanan, maka arus aruhan yang terhasil menurut Lenz law akan terhasil dari kanan ke kiri, opposed. Kita tengok contoh ni. Kes yang pertama, jika suatu bar magnet digerakkan dari kiri ke kanan, so motionnya ke arah kanan. Menurut Lenz law, jika motion ke kanan, maka arus aruhan yang terhasil, okay, jika motionnya ke kanan, maka arus aruhan yang terhasil menurut Lenz law adalah ke kiri. Okay, ke kiri, it opposed, berlawanan. Maka jika arus bergerak dari kanan ke kiri, bermaksud semua arus dalam solenoid ditunjukkan ke arah atas. Okey, ke arah atas, kemudian bahagian bawah, kemudian ke kanan, kemudian naik semula ke atas untuk complete the circuit. Now, apa berlaku kepada jarum galvanometer? Jarum galvanometer akan deflect ke kanan kerana arus datang daripada kiri ke kanan. So, galvanometer deflect to the right. Now, menurut Lenz law, sekali lagi, jika motion ke kanan, maka arus aruhan induced current akan oppose the motion ke kiri. Baik, kes yang kedua, jika bar magnet ini digerakkan ke kiri, so motion sekarang ke kiri. Now, apa berlaku? Menurut Lenz law, the induced current will oppose the direction of the motion. So, the induced current akan bergerak atau flow ke kanan. Dalam kes ni semua ke bawah, ke bawah, ke bawah, and ke bawah lagi, kemudian ke kiri, kemudian naik ke atas untuk complete the circuit. Now, apa berlaku pada jarum galvanometer? Jarum galvanometer deflect to the left, okay, kerana arus datang daripada kanan ke kiri. Dalam electromagnetic induction terdapat satu lagi hukum, iaitu hukum tangan kanan Fleming. Asas untuk Fleming tangan kanan bermula di ibu jari. So perkataan kanan selalunya merujuk kepada sesuatu yang baik. Dan antara tiga jari tersebut, okay, jari ibu, jari tengah dan jari telunjuk, jari yang paling baik adalah ibu, merujuk kepada jari ibu atau ibu jari. Okey. Now, jalan cerita untuk Fleming right hand rule bermula di ibu jari nombor 1, jari telunjuk nombor 2 dan jari hantu nombor 3. Ibu jari merujuk kepada motion atau pergerakan. So kita mula dengan nombor 1. Nombor 1, ibu jari. When a conductor, bila suatu conductor atau wire is move, okay, motion tersebut bermaksud move lah, dia bergerak. Okay, now kita pergi ke point nombor 2, jari telunjuk. Jari telunjuk tadi apa? Jari telunjuk merujuk kepada magnetic field. So when a conductor is move and at the same time it cut the magnetic field, sedang memotong medan magnet. Okay, now apa berlaku?
So when a conductor is moved and cutting the magnetic field, it will produce, ia akan menghasilkan suatu arus yang dipanggil sebagai induced current, arus aruhan. Now, arah jari hantu menunjukkan arah arus aruhan. Saya ulang sekali lagi, hukum tangan kanan. Kanan merujuk kepada sesuatu yang baik, maka kita mulakan dengan ibu jari. So ibu jari, okay, ibu jari adalah motion nombor satu, ya. So when a conductor is moved, apabila satu wire digerakkan, okay, nombor satu. Kemudian pindah kepada nombor dua, and that wire or conductor cuts the magnetic field, memotong medan magnet, nombor dua. Maka apa berlaku? Nombor tiga, it will produce induced current atau arus aruhan. Okay, ini contoh gambaran untuk menggunakan Fleming right hand rule. So arah motion sekarang ini bergerak ke atas, so ibu jari pointing up, okay, ke atas. Kemudian tentukan arah jari telunjuk. Hujung jari telunjuk sama macam Fleming left, hujung jari telunjuk adalah menunjukkan arah south. So south ke kiri dalam kes ni. Kemudian anda akan dapat arah arus aruhan towards you, dalam direction of your jari tengah lah, jari hantu awak tu. Okey, tengok contoh ni. Saya ada medan north di sebelah kiri dan medan south di sebelah kanan. Ada suatu konduktor yang digerakkan ke atas. So saya akan letak tangan kanan saya, ibu jari ke atas. Langkah yang kedua, saya akan memusingkan jari telunjuk saya ke arah south medan magnet tersebut. So south di sebelah kanan, maka saya pusing ke kanan. Kemudian periksa, langkah terakhir, periksa jari hantu anda. Jari hantu anda menunjukkan arus away from you. Now, cara untuk melukis pada wire away from you, okay, itu menjauhi anda. That is the direction of the induced current. Kemudian lukiskan arus pada keseluruhan litar untuk identify apa berlaku kepada galvanometer needle. So it deflect to the left. Okay, contoh yang kedua. Dalam kes yang sama, konduktor tersebut digerakkan ke bawah. Now guna Fleming right hand rule, ibu jari ditunjukkan ke arah bawah. Langkah kedua adalah mengubah arah jari telunjuk anda ke kanan kerana south pole di sebelah kanan. Dan anda akan mendapati arah arus aruhan is flowing towards you. So untuk melukis towards you, lukislah seperti ini. Okay, so that is the direction of the induced current. Lukiskan untuk keseluruhan litar. Disebabkan arus flowing from the left to the right, so galvanometer deflect to the right. Baik, contoh aplikasi of the electromagnetic induction adalah di dalam dynamo. So dalam dynamo terdapat a rotating magnet, suatu magnet yang akan berputar. Macam mana magnet ini boleh berputar? Magnet akan berputar sebaik sahaja tayar tersebut bergerak, menyebabkan bahagian atas dan keseluruhan magnet berputar di dalam dynamo. Disebabkan oleh putaran tersebut, pemotongan flux atau cutting off magnetic field berlaku di bahagian konduktor berdekatan dengan rotating magnet. So as the magnet rotates, it causes the magnetic flux to be cut and thus producing induced EMF, and it also means that it produce induced current. Dan jika konduktor tersebut disambungkan kepada mentol contohnya, maka arus yang terhasil, arus aruhan yang terhasil akan menyebabkan mentol tersebut bernyala. Okey, berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan current dan voltage dynamo berubah. Pertama, jika kita lilitkan lebih banyak konduktor pada coil, maka arus yang terhasil adalah lebih banyak. Jika kita gunakan magnet yang lebih kuat, maka arus akan bertambah. Kemudian kita boleh juga menggunakan rotation yang lebih laju dan juga larger area of the coil untuk increase the induced current. Okey, sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.